Apakah kau orang yang ada dalam hatinya hasad dengki? Dengar baik-baik. Siapa yang dengki kepada orang mukmin, maka amalnya hangus. Maksudnya kita ada pahala tarawih, ada pahala sedekah, ada pahala dengar, ada pahala zakat, hang pahala tu. Sebab apa? Sebab kita dengki. Cuma nak faham orang pribadi apa makna hasad. Makna hasad ialah kita sakit hati bila ada orang beriman dapat nikmat. Pak tu panggil hasad dengki. Dengar ada orang beriman tu dapat nikmat, contoh kalau dia berniaga laku, tu panggil nikmat. Kita jadi sakit hati. Yang molek ni dok laku. Dia panggil hasad dengki. Biasanya yang kita hasad dengki tu musuh kita. Faham lagi? Orang yang kita tak beri. Batu kena ajar gini. Walaupun kita baloh dengan dia, dengar ada nikmat dia dapat, kata alhamdulillah. Latih begitu. Walaupun kita baloh dengan Yusuf ni lama dah. Daripada zaman Mahmud, Sultan Mahmud Makat di Julang ni. 600 tahun dah kita baloh dengan dia. Tak kira lah. Dengar dia dapat nikmat, alhamdulillah. Ajar gitu, insyaAllah hilang hasad lagi. Faham lagi? Sebab bila kita hasad ke dia, Nabi kata innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun naru al khatara. Apabila kamu ada dengki dalam hati, maka dengki kamu itu akan makan habis amal kamu sebagaimana api memakan kayu-kayu yang kering. Kayu kering sebekat, kita pun dalam api. Anguh. Tambah selori lagi. Tambah sekapar lagi. Kayu kering lawa api. Kan? Kayu kering tu amal kita. Api tu hasad dengki. Faham tak ni? Tu baru panggil hasad dengki. Kalau tiru tak apa. Kita kadang-kadang kita tiru, kita kata hasad dengki. Contohnya, nah, dia jual kereta, wajar jual. Beli Exia. Kita jual tek Wira, beli tek Exia. Dia tengok, dia kata, deki tu. Itu bukan deki. Itu bukan deki. Deki ni kita tengok dia beli kereta baru, sakit hati kita. Faham lagi? Yang boleh, tak boleh beli. Faham tak? Itu baru deki. Kalau belawang itu ada panggil deki. Nah, rumah sebelah beli bank, kita beli bank. Rumah sebelah awak batu bakar baru, kita buat batu bakar baru. Rumah sebelah awak tangga berlari, kita buat tangga berlari, buah molek. Rumah sebelah cak baru, buah pendek-pendek, kita buah tek. Itu bukan teki, itu gila babi. Belawak ni betul. Faham ni? Nampak tak? Nah, nampak? Itu bodoh orang panggil. Bukan teki, teki lain. Teki itu sakit hati. Dia nega, kata cik mak nega laku, amalah lah dia. Kita punah. Haa, lagi sakit hati dengan orang macam tu. Haa, ada apa yang ada? Ada.